Okay guys, jumpa lagi sekali. Okay, dalam Delica Camper Malaysia. Kali ini kita akan pergi ke Fruit Farm Camp. Okay, dekat dengan Tanjung Malim. Okay, sebelum tu, jangan lupa share, subscribe ya. Okay, perjalanan dari KL pergi ke Tanjung Malim mengambil masa dalam masa 1 jam 45 minit. Okey, perjalanan kita kali ini ada sekali dengan geng Navara. Okey, exit Tanjung Malim. Okey guys, exit Tanjung Malim. Masuk ke kawasan-kawasan campsite, bahagian review view. Okey, mula-mula kau akan jumpa campsite-campsite, jalan masih betah lagi lah. Lepas tu dalam 1 kilo macam tu kau akan masuk off-road. Okey, untuk bahagian off-road ni masih lagi off-road yang boleh dilalui. Cuma kalau hujan tu memang rasa agak berat sikit lah dengan lumpur, sebab kita akan masuk ke bahagian-bahagian ladang-ladang untuk sampai ke Fruit Farm Camp ni. Bahagian Fruit Farm Camp ni memang tak ada lah kata off-road yang teruk, tapi masih boleh dilalui untuk kereta-kereta yang tinggi. Okey, okey, kita dah sampai. Nampak tak sungai tu? Menariknya kawasan ni memang sangat luas, and then dia punya sungai dia betul-betul depan campsite. Okay, masa untuk kita berkemas. Okay, dah berkemas, kita enjoy mandi celup-celup sikit, celup-celup air sejuk. Okay, untuk pengetahuan korang, sungai kat sini berbatu. Lagi satu, air dia laju. Okay, air dia laju untuk yang bawa baby, bawa budak-budak yang bawah 5 tahun, pastikan parent jaga-jaga, make sure anak tak pergi jauh-jauh. Okey. Dah mandi-mandi, dah celup-celup. Okey, aktiviti bapak-bapak pula. Ini trip kali ni, kita trip semuanya bapak-bapak. Semuanya jantan. Yang mana nak ekstrim sikit, kita boleh bawa basikal. Macam berada ni. Okey, masa untuk masak pula. Okey, bapak-bapak nak layan masak. Okey, masak memang masak cincai lah. Jangan tanya lah. Masak yang cincai, masak yang simple-simple. Okey, yang kau nampak ni main bakar je. Senang. Facilities dia sangat-sangat cukup. Okey, pagi dah. Malam tadi tidur sejuk. Okey guys, hari ni kita nak balik. Kita balik semula ke KL. Okey, perjalanan ni kita patah balik pergi ke belah Riverside, Riverview. Okey. Dalam perjalanan ni pun sama juga, off-road dalam 20 minit macam tu. Okey, untuk yang bawa kereta memang tak digalakkan lah, sebab mungkin akan tercabut seketing ke, exhaust akan patah ke. Bagi yang bawa SUV mungkin boleh, tapi slow and steady je lah perjalanan tu. Untuk kali ni habislah. Kalau kata bawa kereta juga, mungkin jadi macam kereta sebelah ni. Okey. Habis dah perjalanan kita dari KL pergi ke Tanjung Malim.
Okey, moga kita berjumpa lagi dalam episod ketiga. Okey, bye.